Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Choki nak kongsikan resepi asam pedas ikan bersama sawi jeruk. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Okey, ni bahan untuk kisar. Setengah biji bawang besar, sedikit kunyit hidup, 3 ulas bawang putih, sedikit halia dan sedikit belacan. Untuk tumis nanti, kita akan tumis halba bersama serai yang telah dititik ya. Okey, Choki pakai sawi jeruk ni ya. Okey, ni ada halal kat sini. Cik Okit dah potong-potong, dah cuci. Lepas tu Cik Okit rendam sekejap. Okay, ni adalah cili kisar. 4 ekor ikan selar. Tomato. Ini adalah air pis asam jawa. Jom kita start. Okay, ni bahan yang telah siap dikisar. Jom kita start masak. Panaskan minyak. Tumiskan sedikit halba. Tumiskan serai yang dititik. Okay, kemudian masukkan bahan yang kita kisar tadi. Ya. Okay, kita tumis sampai naik bau. Okay, bila bahan dah naik bau, dah sedikit garing, kita masukkan cili kisar. Okay. Masukkan banyak mana kuah kita nak buat lah, atau ikut kepedasan masing-masing. Kita masukkan dalam 6 sudu ya. Okay. 6 sudu makan cili kisar. Tumis lagi sampai cili ni betul-betul masak dan garing. Untuk dapatkan kuah asam pedas yang sedap, kita kena tumis lama rempah-rempah ni. Tumis sampai dia terbit minyak. Okey, Cik Okit masukkan air. Cik Okit akan tumis lagi sampai dia pecah minyak lagi. Masak lagi sampai cili ni betul-betul garing dan pecah minyak. Memang lama nak masak dia. Yang kurang dalam 20 minit macam tu. Okey, kita jumpa kejap lagi. Okay, bila cili dah garing, dah terbit minyak, boleh masukkan air asam jawa ya. Okay, ni air asam jawa. Masukkan. Okay, lepas tu boleh masukkan ikan eh. Kecilkan api. Lepas tu tambahkan air untuk kuah. Kuah ni ikutlah kita nak kepekatan asam pedas ni macam mana. Okey. Kita tunggu kuah ni mendidih. Okey, jangan lupa masukkan garam. Lagi cepat rasa. Okey, kita akan tunggu kuah ni mendidih. Okey, kuah dia ikut kepekatan yang kita nak. Kalau kita nak lebih pekat, kita letak paras ikan lah macam ni. Okey, kalau kita nak cair sikit, kita boleh tambah air. Okey, lepas tu boleh masukkan sawi asin. Masukkan sekali biar kuah dia sebati dengan sawi asin ni. Biasanya kuah asam pedas ni kita akan masak 2-3 jam awal sebelum kita makan. Lagi sedap. Orang dulu, kalau dia nak makan asam pedas hari ni, semalam dia dah masak. Arwah atuk nenek dulu macam tu lah. Sebab lagi lama lagi sedap kuah ni. Senang je nak masak asam pedas ni. Macam kita masak sup. Kalau pekat sangat kan jadi sambal pula kan. Okay, kita tunggu kuah ni mendidih. Kita akan jumpa sekejap lagi. Okay, kuah dah mendidih, Cik Okit masukkan sedikit tomato ya. Okay, alhamdulillah. Asam pedas kita dah pun siap. Okay, ikan pun dah masak. Selamat mencuba.